Halo, ketemu lagi dengan Dea. Jadi guys, banyak yang tanya bagaimana sih Mbak cara untuk edit video yang kena klaim hak cipta. Untuk yang belum monet ya, aku kasih contoh dengan Dea Jatim ya. Kalian tahu channel baruku yaitu Dea Jatim ya. Ini ya, ini Dea Jatim. Seperti ini ya. Kalian bisa editnya lewat YouTube Studio atau lewat dashboard channel. Oke. Kali ini aku akan menunjukkan yang lewat dashboard channel ya. Kalau lewat YouTube Studio gampang, kalian tinggal download aja ya, nanti di tutorial selanjutnya ya. Ini seperti ini ya. Kenapa kok ini kena klaim semua, Mbak? Iya, karena aku kalau live itu kan mesti nganu yo, nggae musik yo rek yo. Nah, tuh kalian lihat tuh. Ada tulisannya klaim hak cipta ya toh. Ada tulisannya klaim hak cipta. Tun di to kamare. Mbak, kenapa sih nggak pakai ini aja, nggak pakai laptop aja ben kena. Sebagian bilang kena, sebagian enggak. Hah, wes ketok ya guys ya, ketok ya. Itu klaim hak cipta ya. Nah kan, kena klaim hak cipta semua kan. Oke, sekarang kita cari dashboard ya. Kalian pergi ke Chrome ya. Yang nggak punya Chrome bisa di Google juga bisa. Chrome tuh seperti ini guys, tuh sing bunter-bunter lah guys. Nah, nah kayak gitu kan. Terus cari di situ dashboard channel, tuh bagian atas tuh guys, dashboard channel. Kalau belum ada diketik ya, ketik dashboard channel ya, kayak gitu ya. Lalu login ya. Nah, login ya. Akan ada tampilan seperti ini. Kalian jangan pencet yang biru guys, pencetnya yang bawah. Lanjut ke studio. Oke. Maka tampilannya, Tuhan Yesus, ikut tutorialnya gak jelas iki. Yo pene aku nopo eneke orang editnya ditan. Nah, tampilannya seperti ini yo. Kalian lihat tuh yang bawah. Oh, ntar aku mau ganti channel guys. Sik. iki channel e. Sik tak ganti channel sik. Dulu. Nah, wis ganti channel guys, wis. Oh, channelnya ake heram. Lah iya toh. Gak cukup channel siji loro guys, channelnya sing ake. Iki channelnya Dea Jatim yo guys, channelnya Dea Jatim. Oke. Okay. Ya apa sih Mbak carane ganti klaim hak cipta nih ya apa? Kita pergi ke pinggir tuh guys, yang bagian pinggir tuh ya, itu kan ada. Nah, di sini nih guys, nih yang sebelah sini, deretan ini. Ada kotak-kotak kan? Kita zoom. Nah, kotak-kotak itu. Ini ada foto, profil, ada dashboard, dan ada konten. Yang ini loh, guys. Nah, yang konten itu dipencet ya, guys. Yang video ya. Yang video itu dipencet. Nah, seperti itu ya. Akan kita kecilkan dulu. Nah, di sini bisa kita lihat, guys. Nah, video-video di sini. Nah, yang kena hak cipta yang kayak apa, Mbak? Itu kan video-video deretannya. Terus ini publik apa enggaknya. Nah, yang ini klaim apa enggaknya, hak cipta apa enggaknya. Nah, kita besarkan. Nah, di sini enggak, di sini aman, aman, aman. Nah, ini yang copyright nih ya. Copyright tuh klaim hak cipta ya, cari nih wong Jawa itu ya. Niku dipencet ngono lho guys. Nah, si detail, lihat detailnya kayak apa. Guaya iki bahasa Inggris guys, bahasa Inggris iki. Nah, detailnya kuwi guys. Ternyata klaim hak ciptanya ana lagu iku lho. Nah, iku kan. Mariana harus dipencet singki lho. Select action ya guys. Lakukan atau tindak lanjuti. Bahasa Indonesia ini tindak lanjuti ya. Select action tuh ya. Nah, tindak lanjuti. Tak cilik no ben ketok. Loh,
iki arep dipotong, wi gambare gunting wi dipotong. Apa replace song, apa diganti lagu? Apa mute song, apa lagune dibisukan? Apa disengketakan? Lek merasa kuwi TM-mu ya sengketakno wani ae, asal kamu punya video aslinya. Lek ndek kene terserah ya mau milih apa, mau pilih di cut, dipotong bagiannya yang kena klaim itu dipotong, nanti durasinya juga akan terpotong, atau dibisukan, atau diganti lagu. Saranku diganti lagu ya, ben apik ya, ben panggah apik. Jadi pilih diganti lagu, terus pencet selanjutnya ya. Mari pencet ganti lagu, terus pencet selanjutnya. Nah, mungkin ini lah, ini kita ngeblur, saya sabar. Benep guys, durasinya ben dawa, kan dulu aku ben katek. Lah, kuita, ngono kuita, diganti lagu. Aku mau kok di mute toh. Diamput, salah memang guys. Ya wis lah, wis bene wis dimut. Tak mut ya guys ya, tak mut tergelem, tak mut para guys. So, tak mut ya. Jadi terserah ya, terserah awakmu atene diganti lagu, atene dimut ate diapakno wis karepmu guys. Lek iki di mute iki guys dibakno. Piye to lek ku maca mang. Dadi memang enek sing diketok ya guys. Lek gelem diketok tambah endek. Apa dimut diemut-emut. Nah, ben keri-keri. Nah, apa diganti sempake? Nah, diganti lagune. Apa mok engkel lek kuwi lagumu yaitu klaim hak ciptanya itu diengkel, disengketakan. Kuwi tak aku nyapa kena klaim lek awakmu merasa kuwi nganumu ya, kuwi videomu dhewe, kowe gitar dhewe, kowe gendang-gendangan dhewe, nyapa kena klaim hak cipta. Wis sengketakno lek kuwi merasa kuwi takamu ya, guys ya. Dadi ngono kuwi mang lalek wis ngene iki tinggalno, aja mok tunggoni. Iki enggak ngerti berapa waktu, berapa lamane enggak ngerti, guys. Itu kan bisa ditinggalkan aja karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu, pencet aja ini yang silang ini, guys. Iki lho. Aduh, angin mentok lek dipencet. Aduh, ngono guys. Lah ngono golek ono. Nah, golek ono sing ndi meneh, sing ono copyright-e sing ndi meneh sih. Nah, iki sik ya tulisane iki lho. Nah, masih dicek iki lho tulisane. Ndi, ketok ora? Diampun tok e. Nah, masih dicek ya. Nah. Liyane ra enek. Wi golek ono guys, ngene biasane sing live-live kuwi lho guys, sing biasane kena iki. Ya celikin tak delok e live yo. Kok yang ini ki engko yo panggah kenek guys lah kae to anakku nyetel musik ya to. Lah iki live ku to. Kelas ki tutup guys, lek ditutup iki lek wis bengi ngono kae anake turu nang ditutup. Oh, pas awan anake sekolah ning nang ditutup lawange yo. Nah ngene iki ya. Nah, iki kan ketok wi. Copyright ke iki non ya. Nah, iki yo. Ini ki karepmu. Tapi kalau di apa ini dashboard channel guys. Kalau kita lagi proses satu video yang tadi itu kan lagi diproses. Kita proses yang lain nggak bisa guys. Lain dengan yang di YouTube Studio. Di YouTube Studio asalkan beda video bisa diproses dalam sekali proses tuh bisa meroses beberapa video bisa lebih dari satu kali bisa. Ya ngono kuwi guys, carane iki ngono kuwi. Sesuk tak kei tutorial meneh ya apa sing apa jenenge ngilaki dolar merah kuwi ya, ana Bunda Riri niku takok ya. Saiki sing klaim hak cipta sing dorong monet, meneh klaim hak cipta sing wis monet ya. Begitu guys, matur suwun wis dirungokne ocehanku. Salam sayang. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menjadi orang baik. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam kasih dari Dea. Om swastiastu. Bye bye. Bye 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 guys. Bye bye guys.